Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyyah Jilid 1 beserta buku panduannya. Baik, kita lanjutkan pada latihan berikutnya yang ini. Tamarinu latihan. Ya, ikra waktu baca dan tulislah. Di sini kita perlu perhatikan bagaimana cara membaca kalimat-kalimat yang tidak berharokat, ya, sambil memperhatikan pertama naat man'ut, ya, kaidah-kaidah yang sudah kita ambil naat man'ut, kemudian idofah, ya, idofah artinya mudof dan mudofun ilaih, ini perlu kita perhatikan pelan-pelan. Baik, dokter yang baru berarti naat man'ut, ya, dan sini kita lihat kalau ini tinggal membaca saja, ya, yang sedikit lebih ada yang sedikit lebih ada tantangannya adalah kalau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, di situ kita butuh kaidah yaitu fa, butuh kaidah naat dan manut. Kali ini sudah kelihatan ini pasti man naat manut. Ya. At-tabibul jadidu, ya, dokter yang baru itu fil mustashfa, di rumah sakit. At-tabibul qadimu fil mustausafi, jadi dokter yang baru itu di rumah sakit, sedangkan dokter yang lama itu di al-mustausaf, artinya di klinik, ya, lebih kecil daripada rumah sakit. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi, ya, ada huruf jar di sini jadi kasrah, kalau dhammah tidak perlu ditanya, ya, kalau dia tidak dipengaruhi maka dia dhammah. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi, pulpen yang patah itu ada di atas meja. Al-mirwahatul jadidatu, ya, kipas yang baru itu fil ghurfatil kabirati, di kamar yang besar. Perhatikan ini al-jadidatu ikut dari sebelah, al-kabirati ikut dari sebelah, dari man'utnya. Baik, kita lanjut. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun, ya, bahasa Arab itu, ya, mudah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughah ini huruf lam, lamnya huruf syamsiyah, berarti bacanya ada tasdidnya, ya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun, bahasa Arab itu mudah. Al-arabiyyatu ini menjadi sifat dari kata al-lughah, ya, al-lughah al-arabiyyah, al-arabiyyatu, ya, makanya kita lihat di sini pakai alif lam, ini ada tak marbutoh karena ikut dari man'utnya. Kemudian rakam khamsah, ya, nomor 5. Al-waladut tawilu, anak yang tinggi. Alladhi, yang kharaja minal fasli, yang keluar dari kelas. Al-ana, sekarang. Al-ana, itu panjangnya ana, a-nya panjang. Al-ana talibun minal hindi, ya, dalam buku mungkin ditulisnya minal kuwaiti. Ini ada sedikit perbedaan dalam penulisan, beberapa versi ini ada berbeda, tapi tidak mengganggu, ya, pembelajaran. Kuwaiti, bisa Kuwait, bisa Hindi, ini hanya perbedaan negara saja, ya, tidak mengapa. Al-waladu tawilul ladhi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi atau minal kuwaiti. Anak yang tinggi yang keluar sekarang, yang keluar dari kelas sekarang adalah, gitu ya, adalah pelajar dari India atau pelajar dari Al-Kuwaiti. Baik, kita lanjut pada video berikutnya.